yang dibahagi dua. Bahagi dua maksud bahagi dua. Tambah. Lepas tu keluar tambah setengah heci. Tambah setengah heci untuk garisan lurus disu. Eh, bermakna hak ni tambah untuk mendapatkan garisan tengah disu ni, garisan lurus. Kita terpaksa kena tambah setengah heci. Kalau kita tak tambah, ni Kak Ni nak ayak dok. Ha, kade. Mungkin aku orang tanya. Kalau Kak Ni buat asal dok. Ni contohnya kita buat garisan ni. Kita garis sini, ambil garisan ukur yang tadi dok. Okey. Lepas tu Kak Ni kita keluarkan setengah heci, sini setengah heci, di heci. Bermakna bintang dia jadi betul duk sini. Bila kita pakai baju, dia jadi terlampau dekat. Nak tepi dia. Ha, ni. Contohnya mana ni ni paling. Ni, dia akan jadi dekat. Bila dekat, dia jadi gelembung tepi. Masa Kak Ni tunjuk masa kita buat ukuran. Dia duduk tengok. Dia kena-kena betul ditulis belakang kita. Depan mercu kita. Ha, ni sebab tu Kak Ni suruh tambah setengah heci. Sebab kita nak keluarkan balik sini. Kalau kita kata ni daripada tambah sini. Tambah suku tadi. Kak Ni tambah suku tadi kat mana so? Mana suku? Tak ada. Tak ada. Suku pun ada. Suku tiga suku sebab dia naik heci setengah mercu dia. Okey, kai 7 heci dia jadi 3 setengah. Bila kai 3 setengah kena tambah setengah yang mana 4? Dari 4. Tapi dia keluar balik. Dia keluar balik sebab dia bawah ni bentuk anak panah tu. Dia keluar balik. Okey, panah. Jangan bimbang.